Halo teman-teman, kembali lagi di Simdaku Channel, channel tempat berbagi resep olahan rumahan yang murah, tapi nggak murahan. Di video kali ini, aku mau berbagi resep olahan makanan yang enak, yaitu lotek mie. Ini tuh spagettinya orang Sunda ya, spaghetti dengan saus bumbu kacang, ini enak banget ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus cobain ya resep ini. Oh iya teman-teman, sekalian aku mau ngasih tahu kalau nanti di akhir videonya ada GA ya. Jadi tonton terus videonya sampai akhir dan jangan di skip. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan adalah mie. Nah ini mie nya bebas ya, mau basah apapun itu boleh. Kemudian adapun bumbu-bumbunya adalah bumbu kacang, kemudian cabai itu sesuai selera, kencur, garam, dan gula merah ya. Pertama-tama kita bikin bumbu kacangnya dulu ya, dengan cara diulek seperti ini. Nanti kita ulek sampai halus ya. Setelah itu kita tambahkan sedikit air ya, ini supaya uleknya cepat halus ya teman-teman, jadi dibantu dengan air. Setelah mulai halus, kita tambahkan lagi air ya. Jangan lupa koreksi rasanya ya teman-teman. Nah ini kayaknya kurang asin ya, kita tambahkan lagi sedikit garam. Selanjutnya kita masukkan mie-nya ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur. Nah ini mie-nya aku bikin sendiri ya teman-teman, hanya berbahan dasar terigu. Bisa jadi mie seperti ini. Ini ada di video sebelumnya ya, silahkan ditonton. Nah kalau sudah tercampur seperti ini, tinggal kita sajikan ya. Ini enak banget ya teman-teman, pokoknya kalian harus coba ya. Oke teman-teman, kita langsung aja umumkan GA-nya. Jadi GA kali ini nanti yang menang akan mendapatkan pulsa sebesar 50.000 ya. Bagi teman-teman yang mau ikutan, caranya gampang banget. Kalian wajib subscribe channel ini. Kemudian setelah itu kalian tonton sampai habis videonya, kemudian like dan komen di kolom komentar ya. Untuk pemenangnya nanti akan saya acak berdasarkan random comment picker ya, dan nanti diumumkan di video selanjutnya di hari Minggu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan semoga beruntung.